Menpan RB Cahyo Kumolo meninggal dunia. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Cahyo Kumolo meninggal dunia pada Jumat 1 Juli 2022 pukul 11 waktu Indonesia Barat setelah menjalani perawatan beberapa hari ini di rumah sakit. Informasi soal wafatnya mantan Sekretaris Jenderal PDIP itu dibenarkan oleh politisi PDIP Juniman Girsang. Sebelum kabar duka datang, Cahyo memang sempat dirawat di rumah sakit pada 20 Juni 2022. Tidak diketahui pasti sakit yang diderita Cahyo. Sejak dirawat, Cahyo sudah mulai tidak aktif sebagai menteri maupun kepartaian. Dia tak hadir saat pelaksanaan Rakernas 2 PDIP yang dibuka 21 Juni lalu. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terus memantau kondisi Cahyo. Presiden Joko Widodo juga turut membesuk Cahyo tak lama setelah Cahyo dibawa ke rumah sakit. Hai pemirsa Seripopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.